Guru besar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berhasil meraih juara pertama dalam lomba menciptakan lagu Mars Jurnal Ilmiah yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Mars Jurnal Ilmiah yang berdurasi 2 menit dengan judul Pena Berkarya Ciptaan Diah Aryani, seorang guru besar Universitas Ahmad Dahlan, telah berhasil menyisihkan 29 Mars Jurnal Ilmiah lainnya. Tujuan pembuatan Mars ini ialah untuk mengingatkan kembali bahwa jurnal ilmiah adalah satu sarana untuk dosen, terutama dalam penataan karir akademik dalam hal jabatan fungsional. Mars dengan judul Pena Berkarya ini diciptakan dalam waktu singkat, yakni kurang dari 2 jam. Dia menyampaikan membuat proposal, meneliti dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk publikasi, merupakan aktivitas dosen yang dilakukan secara rutin dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga untuk menuangkan aktivitas dalam bentuk rutin tidak memerlukan waktu lama. Yang mengumpulkan itu ada 30 pesertanya, kemudian terkait dengan syarat administrasi dan lain-lain itu hanya akhirnya 8 yang diseleksi, itu termasuk lagu dari saya, dan kemudian dari 8 itu divotekan. Setelah divotekan, terus hasil vote-nya keluar, kemudian diseleksi lagi oleh Kemenristek Dikti dan kemudian ditentukan pemenangnya. Itu tanggal 5 itu mulai sondim pengumuman, sepertinya ditentukan pemenangnya itu kalau nggak salah sekitar tanggal 10 atau 11 September. Dia sempat tidak menyangka bahwa lagu ciptaannya akan menjadi pemenang dilihat dari beberapa kandidat yang terpilih. Namun syair dalam lagu ciptaannya sangat melekat dengan kehidupan dan tujuan dalam pembuatan jurnal tersebut. Elmariana, Asul Saptono, memberitakan dari Yogyakarta.